Itu juga solusi yang belum terpecahkan selama ini nih. Di Jogja tuh pernah ada kontes, apa, bukan kontes, tapi ada tempat makan yang bisa ngasih gratis makanannya kalau misalnya cabenya tuh paling banyak dan jadi juara. Nah, juaranya itu cewek dengan 200 cabe. Bayangin, ngapain coba? Cuman gara-gara, padahal ayam itu kalau cuma dibeli itu paling 15.000. Ini cabenya bisa sampai 200 dan demi itu gratis. Kagum aku sama cewek kalau nahan pedes sama nahan untuk untuk menerima kritikan pedas orang. Nah, itu kan pedas banget itu. Cek dandan apa aja salah. Dandan agak terbuka salah. Dandan tertutup salah. Bahkan ya itu dia. Saling menyalahkan.